Ya. Mari kita nikmati pilkada ini dengan kegembiraan seperti 17 Agustusan. Pilihlah dengan pilihan yang terbaik yang bisa membuat kita memiliki pemimpin yang bisa membimbing kita menjadi kemuliaan. Marilah kita anggap ini sebagai sebuah proses menuju memilih anak-anak bangsa yang terbaik di antara yang baik. Karena ke depan kita perlu mewujudkan bangsa yang menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mari kita jujur melaksanakan pemilu ini, semua pihak tanpa terkecuali. Semakin kita jujur, maka semakin indah hasilnya, semakin berkah hasilnya. Semua suku, semua etnis, semua agama berhak hidup di Indonesia dan mendapat perlindungan dari pemerintah.